Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyayangkan keputusan LPSK yang menghentikan perlindungan terhadap Eliezer. Roni menyatakan sikap LPSK tidak bijaksana dan merugikan terpenuhinya hak hukum Eliezer. Kini pihak kuasa hukum menyerahkan perlindungan Eliezer ke Dirjen Pemasyarakatan dan juga Polri. Namun pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan justru menyayangkan pihak Richard Eliezer yang seolah-olah menyia-nyiakan perjuangan semua pihak demi kepentingan institusi tertentu. Sudah terjadi itu kita berpikir telah terjadi adalah Richard dikorbankan sekarang. Ya, nah harus tanggung jawab itu semua. Siapa pun yang melakukan harus tanggung jawab. Ya sudah, kalau sudah begini coba apa yang kita lakukan? Sekarang kan telah terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang telah terjadi? Bukan kita mundur persoalan ke belakang. Kalau mundur persoalan jadi, ke belakang. Kalau saya adalah bagaimana konsen tetap Richard Eliezer sebagai anggota Polri aktif dan kita serahkan kepada Dirjen PAS dan Polri sebagai rumahnya dia, Pak Asep, tentunya kan kita harus percaya bahwa kepada institusi gitu. Saya sudah berbicara dengan keluarga itu. Kemarin juga kan dibalikan dari Cipinang itu karena dengan statusnya perlindungan JC. Kalau perlindungan JC dicabut, saya khawatir lagi gitu kan. Terkait dengan terlindung ini Pak, saya perlu sampaikan kepada publik. Bang Roni, saya khawatir bahwa Indonesia masih mengatur pembalap. Oke, jadi intinya menurut versi Bang Roni, kalau ada yang mengkhawatirkan keselamatan keamanan Richard, sekarang sudah Richard menjadi perlindungannya ada di Bareskrim, di institusi Polri, rumahnya yang awal, begitu ya Bang Roni? Dirjen PAS dalam hal ini juga kan Richard masih sebagai anggota Polri. Kalau kita berbicara kemarin hari ini perdebatan ini kan ya kalau saya sebagai penasihat hukum kan menyayangkan para pihak tidak bisa berkomunikasi. Itu aja Mas Ilya. Cuma kan saya coba membangun komunikasi. Kalau hak remisinya kalau JC itu lebih daripada yang lain. Sekarang kan dengan perlindungan tersebut berarti hak lain juga terkait dengan JC itu Pak Asep ada di putusan. Jadi iya ada di putusan, tapi hak sekarang itu kewenangan JC masih melekat. Kewenangan LPSK pidana termasuk mengadukan remisi-remisi yang lebih besar. Sebagai terlindung.